Gilang Widya Pramana atau akrab disapa Juragan 99 memutuskan mundur dari jabatan presiden klub Arema FC pasca tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Gilang mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut karena merasakan kesedihan yang cukup mendalam atas tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, keputusan untuk mundur dari posisi presiden klub Arema FC tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Per hari ini saya mundur dari presiden Arema FC, saya sangat merasakan kesedihan. Saya izin pamit undur diri. Tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan di Polda Jatim. Untuk pemeriksaan saya di Polda, saya tetap siap dan kooperatif, kata Gilang Widya Pramana. Gilang menambahkan langkah pengunduran diri tersebut murni dikarenakan rasa kesedihan mendalam akibat tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut dan bukan dikarenakan ada tekanan dari pihak manapun. Gilang menjelaskan meskipun saat ini tidak lagi berada di Arema FC, namun tanggung jawab moral termasuk tanggung jawab kepada korban tragedi Kanjuruhan akan tetap dipenuhinya. Pengunduran diri tidak ada tekanan dari pihak manapun. Meskipun per hari ini saya tidak berada lagi di Arema FC, tapi tanggung jawab moral dan tanggung jawab saya kepada korban, saya siap bertanggung jawab, kata Gilang Widya Pramana. Terkait dengan kepemilikan saham di Arema FC, hal tersebut merupakan bentuk kecintaan Gilang terhadap Arema FC. Gilang mengatakan bahwa pada saat masuk sebagai investor, ia mendapatkan porsi saham dari Arema FC. Untuk kedepannya, kepemilikan saham tersebut akan dibicarakan ulang.